Jajal Permainan Bakia, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesni dan Haris, mengajak anak muda harus sehat dan harus berolahraga. Puncak peringatan HUT RI tingkat Provinsi Jambi memang telah dilaksanakan. Namun, momen bersejarah yang setahun sekali diselenggarakan itu tak ingin disia-siakan seluruh ASN Pemprov Jambi maupun warga masyarakat yang hadir di lapangan utama kantor Gubernur Jambi pada Sabtu pagi 24 Agustus 2024. Semarak peringatan kemerdekaan itu diawali kegiatan jalan santai dan sedang pot fit, sepeda santai, serta lomba permainan tradisional. Mulai dari bola sundul, tarik tambang, bakiak, dan tangkap belut digelar. Tak ayal hiruk pikuk disertai teriakan dan tawa gembira terdengar di lapangan kantor gubernur. Tak ketinggalan saat itu, Ketua Tim Penggerak PKK Hesni dan Haris dan rombongan juga ikut menjajal permainan bakiak. Suasana pun seru, heboh, dan menegangkan di perayaan HUT ke-79 RI di lingkup Pemprov Jambi. Dikatakan Hesni dan Haris bahwa olahraga, apapun jenis olahraganya, pada hakikatnya membantu meningkatkan kualitas diri seperti disiplin, tekad untuk bugar, sehat, dan bahagia secara holistik. Ia yakin melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan di Provinsi Jambi. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Hari ini kita melaksanakan jalan santai dan senam beserta lomba-lomba bersama masyarakat Provinsi Jambi dalam rangka memperingati HUT RI yang sangat meriah hari ini. Kita berterima kasih kepada perusahaan-perusahaan dan pemerintah menyediakan hadiah yang begitu banyak dan besar-besar sehingga sampai siang ini masih bertahan. Ini adalah upaya untuk mengajak juga masyarakat untuk berolahraga dan mengolahragakan masyarakat. Nah, kita butuh badan yang sehat, maka olahraga adalah sesuatu yang besar. Anak muda harus sehat, harus olahraga. Ya, Jambi mantap. Kami juga ikut merasakan bagaimana asik serunya lomba bakiak. Kelihatannya sangat mudah, ternyata juga sangat sulit. Ya, sampai kami tumbang. Tapi itulah keseruan yang ya. Rian Cencen, JEK TV melaporkan.